sholat. Bapak kepala sekolah SMP Negeri 1 Kutaburu. Bapak wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Kutaburu. Dan yang kami hormati, bapak dan ibu guru sekalian. Dan yang kami banggakan, adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Kutaburu. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, baik dari media sosial, televisi dan surat kabar tentang maraknya demonstrasi atau unjuk rasa. Pada kesempatan ini, kami dari Polsek Kutaburu menghimbau agar pertama, adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Kutaburu agar tidak ikut-ikutan, saya ulangi, tidak ikut-ikutan demonstrasi atau unjuk rasa. Karena tugas adik-adik sekalian adalah belajar. Tugas adik-adik sekalian adalah belajar. Menuntut ilmu setinggi-tingginya guna masa depan yang lebih baik tentunya. Dan sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Yang kedua, agar adik-adik bijak dalam bermedia sosial. Dalam arti kata, menggunakan handphone, menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tidak terpengaruh terhadap berita bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax. Dalam arti apabila adik-adik menerima suatu berita, baiknya itu dikonfirmasi dulu pada orang atau pihak terkait. Jangan malah cepat terpengaruh, apalagi membagikan suatu berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa kena sanksi pidana juga, undang-undang ITE. Jadi kita harus bijak, makanya Pak saya di awal itu bijak bermedia sosial. Jadi di sini kami sampaikan supaya ada ketahuan. Jadi jangan sampai terjadi karena ketidaktahuan. Nah, yang ketiga, agar adik-adik sekalian menjauhi apa itu narkoba. Bahasa narkoba ini sering kita dengar, ya kan? Jadi karena sering kita dengar kadang-kadang, kita tahu, benar? Jangan coba-coba menyentuh atau mencoba narkoba karena akan menimbulkan kecanduan. Kecanduannya ini yang bahaya. Karena akan menimbulkan kecanduan yang akan merusak masa depan adik-adik sekalian. Serta secara hukum, hukumannya itu sangat berat sebenarnya. Jadi kadang-kadang karena ketidaktahuan, pengen tahu, atau bahkan hebat, atau tidak berapa, tidak kembali bisa, hanya berat. Jadi kami himbau supaya tidak terjadi. Dan selanjutnya kami dapat menyampaikan, kita sekolah ini untuk paling utama itu adalah menciptakan karakter. Kalau karakter ada, baru kita untuk ilmunya lebih banyak supaya kita lebih pintar. Jadi kami juga mengharapkan dari Polsek Kutaburu supaya tidak ada SMP Negeri 1 Kutaburu ini berkeliaran di luar, ada, saya ulangi, tidak berkeliaran pada saat jam belajar. Nah, jadi ini sudah kami sampaikan. Jadi kalau sudah kami sampaikan, manakala ada kami temukan di luar, berada di luar, berkeliaran di luar pada jam sekolah. Jadi, adik, jangan terkejut. Kalau kami bawa ke Polsek, kami amankan ke Polsek, kami hubungi dia sekolah dan keluarga. Ya, jadi kalau jamnya sekolah, sekolah. Jamnya pulang, pulang. Selanjutnya, itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Ya.
kiranya adik-adik sekalian dapat mengerti dan melaksanakannya. Agar situasi di kampung emas di negara kita, khususnya Kabupaten Karo, dalam keadaan aman dan kondusif. Hidup dan hidup dua kita kira.